warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Ibu Titi Ariyati Caraka di YouTube. Ini saya akan bikin wingko. Ada waluh kuning ya. Ini waluh kuning unduh dari hasil kebun sendiri. Ya. Ini tepung ketan kiriman dari saudara saya dari Jawa Tengah, dari Blora. Ini sekarang saya mau mulai bikin ini. Mentega yang sudah cairkan berapa tadi? 600 gram. Tepung ketan 1 kilo. Ini nyelepkan sendiri. Garam, vanili bubuk, gula 650 gram. Kelapa ini tadi saya kukus 10 menit ya. Air kelapa. Ini tadi tepung tapiokanya ketinggalan ya, lupa tadi. Ini tepung tapioka 100 gram. Ah.
adonannya sudah jadi, tinggal nyetak jadi warnanya kuning ya. Nah ini ada waluh kuning. Yuk, sekarang kita nyetak. Tutupnya kocok ya, nanti. Itu saya tak cukup ya. Tutupnya. Ini sudah matang. Mateng. Ini yang kedua sudah enggak usah pakai minyak lagi, sudah bisa ini. Selamat malam. Ini sudah selesai saya bikin mingkok tadi, mingkok dari ketan sama waluh kuning ya. Sudah jadi ini jadinya. Mari kita cicipi mingkok yang saya bikin tadi ya. Gimana rasanya? Enak sekali. Enak sekali. Ini habis makan mingkok ini, minumnya cangluh ya. Enak sekali, kenyal, waluhnya juga terasa ini. Waluh nanam sendiri, ngunduh sendiri dari kebun.
Beras ketan dikasih kakak saya dari Blora, dikasih Mbak Eni ya dari Jawa Tengah Blora. Ya. Yang beli cuma kelapa, telur, blue band, gula. Enak sekali. Jirayu Bagaswaras. Wis mau